Wah, wow, ya Allah, ya Allah. Okay guys, so hari ni kita nak pergi ke Sunway Lagoon untuk night of ride. So tak tahu apa jadi. Aku rasa ada yang terkencing kot. Tengok. Kita tengok siapa yang boleh takut, terkencing, terkontrol. Alah, tak apa. Tak apa. Tak apa. Sedih hati je. Okay, stay tuned. Okay guys, okay, sekarang ni kita dah dapat tiket. Tinggal nak masuk ke. Tiket dah ada. Tengok apa yang ada kat dalam. Nak wangi sugar bomb. Nak wangi sugar bomb. So guys, sebabkan terlalu ramai, aku nak try semua rumah tu. So kita decide untuk pecah. So mana kita satu? Satu ada sini. Serius pun. Oh tu, jom kita pecah. Kita pergi. Belum apa dah ni dah. Belum apa dah. Weh, aku rasa balik tali pinggang aku hilang. Weh, tengok ni. Tengok ni. Melekat weh otak ni. Jangan takut, dia tak dia. Dia manusia, manusia. Apa perasaan korang sebelum masuk sini? Oh, sebenarnya tengok nampak macam takut sikit. Lepas tu ada orang jalan-jalan takut kan. Tapi sekarang tengok okey sikit lah. Tapi mungkin masuk dalam lagi takut lagi lah. Bagi aku lah kalau masuk sini kena bawa awet lah. Tengok macam diorang ni. Bapak lah. Selfish. Okay, Rik. Apa perasaan anda? Okay. Cin, panas tu. Kita nak berak sekarang. Panas kita satu tin. Masalah makan tadi. Tengok member ni. Dah pincang weh. Belum ready lagi, cuma nak selesai dekat sini dulu. Okay, so apa-apa kita pergi cau-cau. Oh, wow, woi, apa benda tu ya Allah. Dia terpantu ni, so kita kena pakai macam mantu kat lah. So dia tumbuh tanduk. So tunggu tumbuh bulu. Woi, mencicap weh. Ni mana neraka ke apa ni? Okay dude. Mungkin betul sempat sembah setan kau tau. A few moments later. A little longer than a few minutes later. Tadi tu dia teater tapi dia ada kejut, dia ada betul hantu. Minyak macam mana? Oh minyak merangkak bhai, terkejut dan mek dan tak tercirit. Okey. Okey, sekarang ni kita masuk rumah dulu kita. Boleh share. Macam okey boleh share atas tu. Ready man. Are you ready guys? Yeah. Ready eh.
Ah. Okey abang. Ah. Banyak-banyak toko je. Ah. Okey, tadi tadi kita dah masuk rumah hantu yang kedua. Ha. Black chat. So, sini break. Oh. Terkejut kau-kau tu. Banyak je dia gelak, dia gelak pula dah. Dia jerit. Dia tu, cuak tu. Kau fikir apa? Ya, benda ni betul lah. Dia tu. Jom je lah, bagaimana jom kita pergi cari tempat lagi. Jom, jom, jom. Jom. Kita tengah mencari. Oh, ya Allah, ya Allah. Lamb of God. Tak faham apa dia cakap. Jangan takut, dia. Gua bang, bang ni bang. So tadi kita pergi tempat yang ada ride. Sekarang ni kita nak cari rumah hantu pula. Dekat horror studio. Oh. Aku kira ada sebentar. Tengok sini nanti. Ini kita tengah beratur untuk Horrorwood Studio, yang mana kat sini memang untuk mahat. So nantikan, nak tahu kita orang reaction kita orang macam mana. So nantikan lagi. Kalau korang beli normal tiket, kalau normal price, ketahanlah untuk berada panjang-panjang kat sini. So, disarankan untuk korang beli express lane kalau korang nak cepat and enjoy every single rumah hantu yang ada kat sini. Kita orang pun beli normal lane sebab kita nak feel macam mana kalau orang biasa. Yes, betul. And one more thing is, aku rasa diorang yang hantu-hantu kat sini, diorang tak dibenarkan untuk pegang tangan sesiapa sebab even kita orang nak macam nak salam ke apa semua, diorang tak nak pegang. So, aku rasa diorang... By the way, kat sini sumpah panas lepas korang jerit-jerit. Kat sini korang kena beli kipas, ready kipas macam yang akak tu pegang. Mana? Dia ada bawa kipas lah, yang kipas macam bateri yang ada bateri tu. Supaya korang tak kepanasan, okay? Okay guys, hari tadi kita dah masuk rumah hantu pertama. Rumah hantu pertama so-so je. Yang ni rumah hantu kedua. Tak, masalah ni ada uang tak? Aku rasa nak kerja je. Weh, aku dah kata. Aku dah kata. Aku dah record ni, kau kena macu sikit. Weh, nampak. Janganlah macam tu. Aku duduk sebelah tingkap memang terkejut. Korang dah tengok kan? Dua-dua penakut. Terkejut je tu, tak ada takut pun. Menjerit kau sangat. Weh, aku tertanya-tanya mana dia orang Farid. Dan apa keadaan Farid? Farid dah pingsan. Mungkin dia dah jadi hantu.
Okay guys, so kita dah puas tengok hantu. So apa kata kita main game pula. So kita boleh tengok banyak anak patung ni. So kita cuba nasib. Mana tahu boleh menang. So kita cuba dulu. Sekarang ni kita nak chill kejap. Dah settle dua rumah hantu. So apa boleh cakap, memang takutlah orang cakap. Busek, busek, busek. Wah, Mikael dengan buta lu. Relak lu. Memang dah marah. Okay guys, sekarang kita on the way nak masuk ke Horror Mood Studio. Kita tengok kat dalam. Takut ke tak? Guys, nak masuk ni. Tuntun. Adakah aku salah tempat? Hello Pennywise, how are you? Dah jauh penat ni. Nanti kita lalu situ dia di luar situ ni. Dah penat. Kepala otak dia. Macam mana perasaan tadi? Banyak benda yang buat saya terkejut. Sekejap-kejap saya terkejut. Sekejap-kejap mengejutkan saya. Seram lah. Okay guys, kepada yang sedang menonton sekarang ni, jangan lupa like and subscribe Sugar Bomb TV. Guys. Yeah! Nama ni? Sugar Bomb je lah. Yeah, terima kasih bang. Okay, bye. Inilah guys, saya dengan cerita Bahan Rajis tadi. Sebelum masuk je. Kurang seram. Dua rumah. Tapi tapi dua rumah tu dah barai. Berkicap kita. Pesan tak? Pesan. Pesan, babe. Pesan. Dia nak pesan. Dia main pusing nak pesan. Sakit kepala bukan masuk rumah tu. Tapi dia pusing. Okay guys, itu dia review daripada kita orang. So, kalau korang rasa best, korang pergi tengok. And yes, kita orang sarankan untuk korang pergi beli express lens daripada normal lens sebab bantu panjang gila. Panjang gila. And jangan lupa untuk like, subscribe and comment dekat channel kita orang. Sugar Bomb TV. Sugar Bomb TV. Alright, so nak wangi? Sugar Bomb jelah. Eh, otak kau hantu.